berarti kamu utusan buat ketemu sini. Iya, saya dicet. Dicetnya gimana? Ayo sini ikut, katanya gitu. Ikut apa? Tawuran. Nongkrong di mana tadi? Di situ, Pak. Di situ mana? Apa di nongkrongmu di tempat apa? Di kayak tempat masjid gitu, cuman main di situ doang. Benar. Iya, benar. Tadi kamu udah bilang sama saya ikut-ikutan. Iya, saya ikut, terus dia ajak muter. Ke sini-sini. Kalau kamu muter, kamu enggak mungkin kabur, lihat saya. Tadi kan dari sono ke arah sini, kaget saya. Satu, DR-nya di mana? DR-nya di daerah sana, Pak. DR-nya di daerah sana. Boleh, Pak. Boleh. Teman saya tahunya tadi naruhnya Pak, di dekat rel doang, Pak. Tunjukin kita ke sana ya. Gue cuma diajak ini dong, Bang. Iya, sama iya. Orang gak sekarang? Nggak tahu, udah. Tadi pada kabur semua sih. Gini. Hah? Ini kayaknya, Bang. Mana? Wah, ini. Mana lagi? Gini deh, gue tanya sama lu. Iya, Bang. Tadi lu nongkrong sini rame-rame kan? Iya. BR-nya ada berapa? Gua enggak tahu, Bang. BR-nya ada berapa? Enggak tahu gua. Hah? Enggak tahu. Satu aja lu tahu, berarti lu tahu semua. Ya pokoknya dua lebih, Bang. Hah? Dua lebih. Iya. Lu lihat naronya? Gua lihat tadi situ doang, terus lu lihat naronya. Hah? Gua lihat yang di sana doang. Tapi lu lihat tuh bukti fisik, ada dua lebih, ada? Ada. Tundukin ke gua, lu bilang dua lebih, kita harus dapat dua lebih. Lu ga liat? Siap, ya. Bang, nih bang! Angkat apa? Nah, oh banyak. Bang! Bang! Tapi lu tahu tempat-tempatnya. Gua kan tadi nongkrong di situ, Bang. Pinggiran. Oh. Gua coba udah naik sini. Iya. Nah, saya nongkrong sono. Nah, cuma satu doang yang di situ tadi. Terus rencana mau motorannya kapan? Enggak tahu, itu juga nunggu, Bang. Nunggu apa? Nunggu dari sono. Nunggu dari lawannya. Iya. Terus lu enggak tahu lawannya siapa? Gua enggak tahu, Bang. Gua cuma diajak dong gua joki motor. Banyak loh ini. Iya. Berapa orang? Berapa orang? Dari lu. Dari gua tadi ada 10 motor, nggak salah, Bang. 10 motor, isinya berapa orang? 2 orang. Berapa? 2 orang. 2? Jadi 2-2, 10 motor itu.
sisanya kemana? Saya nggak tahu bang, tadi kan saya di sini, nah terus saya ke sono kan, yang pas ketemu abang. Nah nggak tahu itu pada kemana lagi bang. Berarti sisa-sisa dari sini pada dibawa sama mereka sendiri gitu satu-satu? Enggak, segini doang emang tadi. Soalnya tadi kayak ditutupin kayak apa, pakai sarung bang. Itu sarung hijau itu? Iya, ada kan sarung hijau bang. Tau nggak lo ini nyangkut sama orang? Tau bang. Kalau misalnya orang tua lo tahu, gimana perasaannya? Kecewa bang. Kecewa. Terus kalau misalnya orang tua lo tahu kalau lo yang terluka gimana? Kagak. Gimana perasaan dia? Kecewa bang. Kecewa nggak? Banget nggak? Ini nyawa orang lo taruhannya. Nggak mungkin ini barang segini kalian megang semua. Enggak om, tadi kan itu beres ketahuannya di ini rel. Itu pasti di situ nongkrongnya. Tahu udah ada kagak tadi. Kalian yang nyuruh kalian kesini siapa? Nah, merekanya di mana? Kagak tahu sih, suruh ketemuan di sini om. Ketemunya sama om. Berarti kamu utusan buat ketemu sini? Iya, saya di chat. Di chat? Apapun. Di chatnya gimana? Ayo sini ikut, katanya gitu. Ikut apa? Tawuran di mana? Di sini sama apa? Aliansi gabungan. Bantar Gebang, iya. Lawannya Bantar Gebang. Iya. Di sini. Di sini. Hmm. Mau pecahnya di mana? Di depan om katanya. Saya disuruh otw-nya di lapangan. Di depan mana? Di rel. Bukan di rel om. Di depan sini om. Di peluruh kanan itu di situ. Janjinya jam berapa? Gak tahu. Saya disuruh otw-nya disuruh buru-buru kan tadi saya pada mau terbalik itu saya mau otw ke sini di lapangan. Saya ke lapangan. Terus berarti kamu kumpul di rel jam berapa? Jam 2 om. Jam 2? Iya. Jam 2 udah kumpul semua? Setengah-setengah. Sajam siapa yang bawa? Ada om, bocah-bocah luar om. Masing-masing bawa sajam? Kalau saya, dari saya, kan ada. Jadi pada kabur tadi kayak om, itu yang bawa bocah-bocah situ. Yang bawa bernya kabur. Iya. Sudah, kamu sekarang ikut ke Polres Metro Bekasi Kota. Iya om. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mungkin Pak. Arti? Arti om. Saat kami menerima laporan dari warga akan terjadinya tawuran di wilayah Ampera Bekasi, kami segera merapat ke lokasi. Dan saat di lokasi ada beberapa remaja yang dicurigai akan melakukan aksi tawuran. Kami melihat beberapa remaja yang ingin kabur. Setelah kita amankan, salah satu dari mereka mengarahkan untuk mengambil barang bukti. Kami menuju lokasi di mana tempat disembunyikannya senjata tajam tersebut. Saat kami sampai di lokasi, kami mencari barang bukti tersebut dan kami benar adanya menemukan 8 senjata tajam di lokasi tersebut. Akhirnya kami mengamankan 8 buah senjata tajam beserta remaja-remaja yang terduga akan melakukan aksi tawuran dan dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota.